Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkuat kualitas dokter melalui program internship Dokter Indonesia PD. Tahun ini, Kementerian Kesehatan melalui PPSDM Kesehatan kembali memberangkatkan peserta PD angkatan ketiga. Program internship Dokter Indonesia merupakan program untuk memandirikan dan memahirkan dokter yang baru lulus, sehingga menghasilkan dokter Indonesia yang berkualitas dan kompeten, berguna untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri. Menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktek di lapangan. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri menjelaskan, pembekalan bagi peserta PD Angkatan Ketiga 2018 dilaksanakan di berbagai daerah, antara lain di Bali, NTT, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Selain itu juga digelar bersamaan dengan pelepasan peserta PD Angkatan Ketiga yang telah selesai melaksanakan internship. Dokter-dokter dapat ilmu yang banyak lah, kaya akan pengalaman, itu intinya. Jadi saya sih berharap yang sudah selesai internship berlanjut menjadi dokter yang permanen di sini, karena sistemnya kan udah berubah. Mereka bisa praktek, bisa bikin klinik, atau nanti menjadi CPNS. Pilihlah Kalteng, karena mereka kan kebanyakan lulusan dari Kalteng dan banyak kembali dari orang-orang Kalteng sendiri. Peserta program internship adalah dokter yang telah lulus program studi pendidikan dokter dan telah lulus uji kompetensi, namun belum mempunyai kewenangan untuk praktek mandiri. Ketersediaan SDM ini sangat kurang ya. Tadi seperti disampaikan masih kosong 35 puskesmas, kemudian beberapa rumah sakit juga masih belum tercukupi kuantitasnya dan jenisnya juga, sehingga memang dengan adanya mereka itu bisa membantu setidaknya mengurangi beban daerah untuk kecukupan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dokter intensif merupakan suatu program pre-registration training sebelum mendapat surat tanda registrasi STR dari Konsil Kedokteran Indonesia KKI bagi dokter yang baru menyelesaikan masa pendidikan profesi berbasis kompetensi.